أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه وبعد. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan yang mulia ini, khotib mengajak kepada diri khotib sendiri dan kepada kita semua pada umumnya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha menjalankan segala yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hidup dan kehidupan ini banyak orang melakukan kekeliruan, banyak orang melakukan kesalahan. Tapi menyesal selama hidup masih berguna, tapi menyesal setelah mati tidak ada gunanya. Di dalam hidup ini berapa banyak orang mengalami penyesalan dalam hidupnya. Mungkin di kala muda dia tidak belajar dengan sebaik-baiknya, dia menyesal. Kemudian dia perbaiki dirinya, dia tata hidupnya, masih ada gunanya. Mungkin selama dia berumah tangga, dia tidak menjadi ayah yang baik, dia menyesal. Kemudian dia tata lagi kehidupan rumah tangganya, itu juga ada gunanya. Tapi penyesalan setelah kematian tidaklah berguna, karena pada saat itu kita tidak bisa lagi dikembalikan ke dunia ini. Yang pertama, setelah mati orang akan menyesal dengan hartanya, sehingga ketika kematian datang kepadanya, saat itu dia meminta agar kematian itu ditunda walau sekejap saja. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laula akhbartani ila ajalin qarib." Ya Allah, apakah bisa ditunda kematian ini walau sebentar saja? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah ya Allah, aku ingin menjadi orang saleh. Kenapa begitu luar biasa harta menjadi perhatian? Karena banyak orang yang begitu condong dengan hartanya sehingga dia lupa bahwa tujuan kehidupannya adalah akhiratnya. Berapa banyak di antara kita yang menyimpan banyak harta tapi tidak bisa berbuat banyak untuk umat dengan harta kita? Berapa banyak di antara kita yang ketika lalai dengan kewajiban kita tidak kita keluarkan zakatnya, padahal harta itu milik Allah, dititipkan pada kita, diharuskan keluar zakat, tapi tidak kita kerjakan? Maka itu akan menjadi penyesalan yang luar biasa. Bahkan ketika kita mati nanti masih dilihat dari harta yang melekat dalam harta kita,
ma yata'allaqu bi tarikatil mayyit, apa yang melekat pada harta yang ditinggalkan oleh si mayyit. Ya ta'allaqu bi tarikatil mayyit khamsatu huquqi murattabata, ada lima hak yang melekat pada harta si mayyit yang harus dilakukan secara berurut. Di antaranya al-muta'allaqu bi ayni tarikatil mayyit kazakah, yaitu yang melekat pada benda yang ditinggalkan si mayit seperti zakatnya. Jadi ketika harta pun ada, pemilik harta meninggal dunia, maka tidak otomatis hartanya disebut warisan sebelum diperiksa apakah hak yang melekat pada harta si mayit itu sudah ditunaikan seperti zakatnya yang sudah mencapai aul dan nisabnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penyelenggaraan fardu kifayahnya. Selesai penyelenggaraan fardu kifayah, ad-duyunul mursalatu bidzimmah, hutang yang ditanggungnya. Kemudian setelah itu ad-wasiyya bitsuluth, yaitu wasiatnya yang sepertiga. Kenapa begitu penting? Karena dengan wasiat yang diucapkan terhadap hartanya akan mengalir pahalanya kepadanya. Maka cerita ayat-ayat yang cerita tentang warisan selalulah dikatakan min ba'di wasiyati yusi biha audain, bahwa warisan itu bisa dibagi setelah sebelumnya dikeluarkan untuk membayar hutang dan menunaikan wasiat dari pemilik harta itu. Maka banyak penyesalan orang terhadap hartanya, sehingga apa? Orang yang ketika mati pun ingin kembali ke dunia, fa'asaddaqa aku minas solihin, dia ingin bersedekah, dia ingin menjadi orang yang saleh. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyesalan yang kedua yang dialami oleh orang yang sudah mati adalah ketika dia dalam hidupnya tidak mau mendengar nasihat, ketika dia dalam hidupnya tidak mau berpikir. Maka dia berkata, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Sekiranya lah waktu itu, kata si orang yang mati, sekiranya lah waktu itu aku mau mendengar dan aku mau berpikir, maka aku tidak akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala ini. Berapa banyak orang tidak mau mendengar nasihat, berapa banyak orang tidak mau mendengar dakwah, tidak mau memikirkan apa yang didakwahkan kepadanya. Lihatlah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi mengajak mereka pada kebaikan, tapi mereka tidak mau mendengar. Bahkan supaya Nabi tidak mendakwahi mereka, mereka menawarkan berbagai hal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu mereka berkata kepada Nabi, "Ya bunna akhi, in kunta innama turidu bima jikta bi imanan." Wahai anak saudaraku, sekiranya engkau menginginkan harta dari dakwahmu ini, jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsara minna, akan kami kumpulkan harta benda kami, akan kami berikan kepadamu sehingga engkaulah orang yang paling kaya di antara kami. Wa in kunta bimulkan, kalau kau ingin kedudukan, malaknaka alaina, akan kami angkat engkau menjadi raja kami. Wa in kunta bisyarakan, kalau kau ingin kemuliaan, sawadanaka alaina, kaulah orang paling mulia di antara kami. Tawaran demi tawaran diberikan kepada Nabi supaya Nabi tidak menyampaikan dakwah pada mereka. Maka nanti suatu hari ketika hari berbangkit, saat itu mereka akan berkata bahwa sekiranya lah dulu kami mau mendengar, sekiranya lah dulu kami mau berpikir, maka kami tidak akan berada di neraka yang menyala-nyala ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi penyesalan itu tidaklah berguna. Berapa banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah karena mau mendengar, berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah karena mau berpikir, berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah karena dia pikirkan ayat-ayat Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala dia lihat bersumpah demi waktu subuh, Allah bersumpah demi masa, demi waktu asar, Allah bersumpah demi waktu malam, Allah bersumpah demi waktu duha, dia memikirkan apa yang disumpahkan Allah itu, kemudian dia mendapatkan hidayah dalam hidupnya. Berapa banyak orang yang ketika
kita mau berpikir ketika dia membaca marajal bahri yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan, kami pertemukan dua lautan tapi tidak disatukan dua lautan itu, maka pada saat itu dia berpikir di masa Nabi, tapi ini ayatnya sudah turun jauh sebelum umat Islam pada saat itu di masa Nabi mengenal laut. Tapi ternyata hal ini bisa dibuktikan di abad modern ini. Maka pada saat itu dia berpikir dan dia pun mendapatkan hidayah. Maka dalam hidup ini janganlah berhenti mendengar dan janganlah berhenti berpikir, karena itu adalah jalan masuknya hidayah ke dalam diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyesalan yang ketiga, ini juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Walau tara, dan sekiranya engkau melihat idzil mujrimun, orang-orang yang berbuat dosa itu, nakisu, mereka menundukkan ru'usihim, kepala mereka, inda di sisi rabbihim, Tuhan mereka. Kenapa mereka tunduk? Kenapa mereka pada saat itu menundukkan kepalanya di sisi Rabb-nya? Itu kata ulama tafsir, karena sesungguhnya rasa malu yang tiada tara kepada Allah atas apa yang sudah Allah titipkan baginya, tapi dia tidak melaksanakannya dengan sebaik-baiknya di dunia ini. Berapa banyak di antara kita yang mungkin ketika pada saat kita tidak mencapai prestasi, kita malu. Berapa banyak di antara kita mungkin gagal dalam satu pekerjaan, kita malu. Atau diibaratkan kalau ada seorang ayah menguliahkan anaknya di luar kota atau di luar pulau, saat itu ternyata anaknya tidak kuliah di pulau sana, tapi pada saat setiap harinya ayahnya mengirim uang kepadanya, ketika selesai 4 tahun ternyata dia tidak tamat kuliahnya, kemudian dia berkata jujur pada ayahnya, sesungguhnya selama 4 tahun aku tidak kuliah, maka dia pasti menundukkan wajahnya karena malu kepada ayahnya yang selama ini telah membohongi ayahnya. Lalu bagaimana di hadapan Allah? Mata yang kita punya Allah yang kasih, telinga yang kita punya Allah yang kasih, pikiran yang kita miliki, kecerdasan yang kita punya Allah yang berikan. Maka ketika pada saatnya nanti di akhirat, tertunduk malulah orang-orang yang melakukan dosa dalam dirinya. Apa kata dia? Rabbana, ya Tuhan kami, absorna, kami melihat, wasami'na, kami mendengar, farji'na, kembalikanlah kami ke dunia, ya Allah, kembalikan. Na'mal soleh, kami akan beramal soleh. Inna mu'minun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Orang-orang yang ketika dia tahu benar nanti di akhirat bagaimana kemahabesaran Allah, dia akan katakan ingin kembali ke dunia untuk beramal saleh. Tapi apa kata Allah? Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sekiranya aku mau, kata Allah, aku kasih petunjuk kalian semua, tapi aku sudah berjanji akan penuhi neraka jahannam itu dengan jin dan manusia. Maka kita diberikan akal, kita diutus Nabi kepada kita, kita diturunkan wahyu melalui Nabi kita, dan itulah pilihan kita. Apakah kita berbuat baik dengan apa yang kita punya dan mendekat kepada Allah, ataukah kita menjauh dari Allah atas apa yang kita punya dan kita kejar di dunia ini. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang senantiasa mempersiapkan diri tidak hanya untuk dunia, tapi kita persiapkan diri kita untuk kehidupan akhirat nanti. Supaya apa? Tidak ada penyesalan di akhirat yang penyesalan itu sudah tiada gunanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa rafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal wa